Pemirsa, terpidana kasus rekening genduk Aibtu Labora Sitorus menghilang dari Lembaga Pemasyarakatan Kota Sorong, Papua Barat. Labora menghilang sejak bulan Maret tahun 2014 lalu. Anggota polisi pemilik rekening gendut Labora Sitorus dikabarkan menghilang sejak Oktober tahun lalu dari Lembaga Pemasyarakatan Sorong. Anggota Polres Raja Ampat ini menghilang dari lapas saat meminta izin berobat. Kejaksaan Negeri Sorong pun memasukkan Labora dalam daftar pencarian orang atau DPO. Kepala Lembaga Permasyarakatan Kota Sorong, Maliki Hasan, mengatakan saat menghilang, Labora Sitorus masih menjadi tahanan Kejaksaan Negeri Sorong dan dititipkan di lapas Kota Sorong. Status masih tahanan, sehingga dari pihak lapas membawa beliau ke rumah sakit, yaitu Rumah Sakit Angkatan Laut. Atas medical record dari dokter Rumah Sakit Angkatan Laut, bahwa LS punya penyakit sakit pinggang sama kaki kanan yang sembuhkan. Itu medical record dari dokter Rumah Sakit Angkatan Laut. Labora divonis Pengadilan Tinggi Papua 8 tahun penjara karena melakukan pengangkutan BBM tanpa izin usaha pengangkutan dan terbukti melakukan pencucian uang serta melanggar Undang-Undang Kehutanan. Atas putusan itu, kejaksaan melakukan banding ke Mahkamah Agung. Putusan Mahkamah Agung justru memperberat hukuman Labora menjadi 15 tahun penjara. Chandri Andrew Suripati, Berita 1, Sorong, Papua Barat.